perjalanan ambisius AC Milan menuju puncak Liga Italia. Saat ini AC Milan berjuang untuk menyusul dominasi Juventus dan Inter Milan di Liga Italia. Memang seperti perjalanan epik yang penuh tantangan. Pelatih legendaris Italia Arrigo Sacchi mengungkapkan keyakinan bahwa Milan masih memiliki peluang untuk mengejar keunggulan pesaingnya tersebut. Musim panas tahun lalu menjadi babak baru bagi Rossoneri dengan perombakan tim yang cukup masif. Harapan tumbuh setinggi langit ketika performa mereka menjanjikan dan seolah Scudetto kembali menjadi objek hasrat para Milanisti. Namun seperti sebuah roller coaster, penampilan mereka menjadi tidak konsisten, mengakibatkan mereka tertinggal di belakang Inter Milan dan bahkan Juventus. Dalam keterangannya kepada Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi memberikan pandangannya yang bijak. Ia mengatakan bahwa secara teori, AC Milan masih punya peluang. Namun ia juga memberikan saran berharga kepada Rafael Leao dan rekan-rekannya agar tidak terobsesi mengejar kedua rivalnya. Baginya, yang terbaik bagi Rossoneri adalah tetap berkonsentrasi pada perbaikan diri sendiri. Anda tahu bagaimana saya berpikir? Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola seperti dalam kehidupan, ujar Sacchi. Namun logika mengatakan bahwa sekarang Inter dan Juve memiliki keunggulan yang cukup besar. Oleh karena itu, yang terbaik bagi Rossoneri adalah tidak terlalu liar dalam berimajinasi dan berkonsentrasi pada apa yang harus mereka lakukan untuk berkembang, tambahnya. Arrigo Sacchi juga menyoroti aspek permainan AC Milan yang perlu diperbaiki. Menurutnya, permainan skuad saat ini kurang solid dan kompak. Ia menilai jarak antar pemain di antar lini terlalu lebar, sehingga Pioli harus bekerja keras untuk memastikan para pemainnya selalu berada dalam jarak yang optimal. Pioli harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk memastikan anak-anaknya untuk selalu kompak. Jika mereka berada dalam jarak 20-30 meter, mereka akan membuang lebih sedikit energi, mereka akan saling membantu, dan mereka dapat berkolaborasi, ujarnya. Jarak antar departemen dalam sepak bola saat ini adalah hal yang mendasar, tegas Sacchi. Meskipun tantangan besar di depan mata, para Milanisti tidak boleh kehilangan harapan. Pertandingan demi pertandingan adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan meraih konsistensi. Sebuah pertarungan menantang menanti di depan, termasuk pertandingan melawan Udinese pada 21 Januari 2024, di mana Rossoneri akan mencoba menunjukkan bahwa mereka masih bisa bersaing dengan yang terbaik di Liga Italia. Ambisi untuk meraih Scudetto tetap menjadi api yang berkobar di hati setiap Milanisti. Karena di San Siro, mimpi besar tidak pernah mati. Strategi cerdas AC Milan untuk menguatkan skuad menuju puncak. Dalam era perubahan yang dinamis, AC Milan terus menunjukkan kehebatannya dengan langkah-langkah cerdas di bursa transfer. Raksasa Serie A ini dikabarkan tengah mempersiapkan langkah strategis dengan melego Charles de Ketelaer dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk membeli Jonathan David dari Lille. Saat ini, AC Milan memiliki beberapa opsi penyerang tengah seperti Olivier Giroud, Luka Jovic, dan Noah Okafor. Meskipun memiliki opsi yang layak, Milan sadar akan perlunya peremajaan di lini serang mereka. Olivier Giroud yang sudah menua akan segera mengakhiri kontraknya di Milan. Sementara itu, Luka Jovic hanya berstatus pinjaman, meninggalkan kebutuhan untuk memperkuat lini depan pada musim mendatang. Salah satu nama yang muncul dalam radar Milan adalah
penyerang muda berbakat dari Lille, Jonathan David. Meski sebelumnya terhambat oleh harga yang tinggi, kini peluang Milan untuk mendapatkan pemain asal Kanada tersebut semakin terbuka. Kontrak David akan berakhir pada 2025 mendatang, membuatnya menjadi opsi yang menarik dengan harga yang lebih terjangkau. Meski harga Jonathan David mengalami penurunan, tetap saja membutuhkan dana ekstra untuk merealisasikan transfer tersebut. AC Milan memutuskan untuk melego pemainnya Charles de Ketelaere untuk mendanai rencana ambisius mereka. De Ketelaere yang saat ini dipinjamkan ke Atalanta memiliki potensi besar dan bisa memberikan kontribusi signifikan pada klub yang mungkin akan menjadi destinasi permanennya. Radek Krunic telah dilepas sebelumnya dengan harga 4,5 juta euro ke Fenerbahce. Dan kini giliran Charles de Ketelaere yang akan membantu mengisi kas AC Milan. Jika transfer pemain Belgia tersebut ke Atalanta terwujud, Rossoneri berpotensi mendapatkan pemasukan hingga 23 juta euro. Menurut laporan Corriere dello Sport, AC Milan akan segera mengadakan pembicaraan dengan pihak Lille setelah bursa transfer Januari 2024 berakhir. Ini menunjukkan bahwa Milan memiliki strategi yang matang, menunggu waktu yang tepat untuk menjalani kesepakatan yang menguntungkan. Dengan langkah-langkah cerdas ini, AC Milan menegaskan posisinya sebagai kekuatan utama di Serie A dan membuktikan bahwa mereka tidak hanya berkompetisi di panggung domestik, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk berprestasi di level Eropa. Kehebatan mereka tidak hanya terlihat di lapangan hijau, tetapi juga dalam manajemen transfer yang cerdas dan terencana.